Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, kabar gembira bagi kita Wong Kito Palembang karena bisa menyaksikan Timnas Indonesia menjamu Brunei Darussalam pada 12 Oktober mendatang. Asprop Sumsel membenarkan sudah ada penunjukan secara lisan dari Sekjen PSSI jika Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang menjadi venue kualifikasi Piala Dunia 2026. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang terus mempersiapkan diri saat ditunjuk sebagai tuan rumah laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 12 Oktober mendatang. Sekretaris Asprop PSSI Sumsel membenarkan jika Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang mendapatkan tempat sebagai tuan rumah yang disampaikan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Yunus Nusi berharap bisa mendapatkan surat resmi dari PSSI agar dapat mempersiapkan pertandingan dengan baik, seperti melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait pengamanan. Kemudian, jalur tiket dan tentunya kesiapan stadion berkapasitas 23.000 penonton ini. Segala sesuatu memang selama ini sudah siap ya untuk bertanding di Gelora Jakabaring itu. Tapi untuk keputusan lebih lanjut, mungkin PSSI sudah akan berapat hari ini. Nah, kita akan menunggu surat resmi dari PSSI, apakah memang kita ditunjuk pada tanggal rencana tanggal 12 nanti, apakah tidak. Nah, kita menunggu dalam berapa hari surat resminya, karena sudah limit waktunya kan sudah berapa hari lagi. Sementara itu, Direktur Utama Jakabaring Sport City, Meina Fatriani Paloh mengatakan, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang memang sudah berstandar FIFA karena sudah lolos pada persiapan venue Piala Dunia U20. Jadi untuk kesiapan kita sih sudah siap, sangat siap, karena kita juga sudah sesuai standar FIFA semuanya. Jadi tinggal ready aja, tinggal main aja. Hari ini pun untuk main pun udah bisa. Jika pertandingan tersebut terlaksana dengan baik, tentunya menjadi kabar baik bagi pecinta timnas sepak bola tanah air. Pasalnya selama ini, permainan, arahan, dan kolega hanya bisa dinikmati supporter di Pulau Jawa saja. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan.